Nah, ini buah hutan. Enggak tahu namanya buah apa. Seperti buah belimbing tapi ukurannya besar. Tuh pohon salak hutannya, empayo yang kami menyebutnya, tapi dia belum berbuah. Aduh. Nah, ini ketemu buahnya tapi masih muda. Ada yang muda. Nah, ini masih muda sekali. Isinya belum ada isinya. Kalau besarnya itu seperti salak-salak biasa. Lebih kecil, buahnya lebih kecil. Ini sebagian ada yang sudah jatuh. Saya tidak paham juga siklus berbuahnya ini. Ada yang masih kecil, ada yang sudah busuk, kena sudah matang. Mana siklus buahnya ini? Yo, jangan jawab, man. Waduh. Yo. Durinya tajam sekali. Cukup mudah. Ya, sekeliling ini banyak pohon salak hutan itu atau buah sempayo.
Tuh enggak jalan ini. Ini nampaknya tuh. Sudah ada satu tanda sama salah satu teman kita yang sudah duluan. Nah, ini buah hutan. Enggak tahu namanya buah apa, seperti buah belimbing tapi ukurannya besar. Dan keras. Tahu tuh buah. Apa ini buah apa ini namanya? Keras seperti batu. Kita sudahin dulu. Kita nggak sanggup di dalam rumpun salak hutan ini. Kita susah untuk bergerak, duri-durinya banyak. Kita datang di waktu yang kurang tepat. Kita nggak bisa mencoba buahnya, tapi alhamdulillah kita ketemu buahnya. Oke teman-teman, kita sudahin dulu petualangan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman kalian. Sampai jumpa di petualangan yang cukup ekstrim tempatnya. Oke, sampai jumpa di petualangan berikutnya.